Ayo, bawa kita jajan. Banyak pendatang baru. Jangan khawatir, nanti aku yang bayar, kata Bima. Bowo, mumpung belum nikah, jajanlah sepuasnya. Kalau sudah nikah, cukup dengan istrinya saja, kata Bima menambahkan. Memang Bima suka jajan. Dengan gaji yang lumayan besar, paling tidak 2 minggu sekali Bima jajan. Aku sebenarnya tidak tahu sama sekali tentang jajan. Namun dengan pujuk rayunya, aku jadi mengenal jajan. Bahkan aku ikut menjadi ketagihan. Rasanya gimana gitu? Kala itu masih belum bekerja, baru saja lulus dari perguruan tinggi. Padahal ibu sudah mewanti-wanti bahwa kalau ingin selamat dunia dan akhirat, jangan sekali-sekali melakukan 5M. Molimo, maling, madat, madon, mabuk, dan main. Salah satu larangan dari ibuku sudah aku langgar. Madon, kebiasaan jajan sudah hilang sejak aku punya istri. Sebut saja namanya Maya. Namun muncul kebiasaan yang tidak kalah buruknya, selingkuh. Entah setan apa yang merasuk ke jiwaku. Padahal rasanya hanya gitu-gitu saja. Sama saja antara perempuan satu dengan perempuan lainnya. Rupanya jajan dengan selingkuh itu serupa tapi tak sama. Selingkuh mempunyai kenikmatan sendiri. Ada seninya bagaimana menghindar dari sorotan matanya, sorotan mata istri, menghindar dari suami yang istrinya diselingkuhi, menghindar dari Pak Satpam, atau menghindar dari ketangkap warga, kata temanku yang sudah terbiasa selingkuh. Selingkuh itu ngeri-ngeri sedap, ada sensasi tersendiri. Betul juga kata temanku. Istriku sebenarnya buah dari perselingkuhan. Bertemu pertama kali di ruangan fitness suatu komplek pertokoan. Kala itu aku sedang memperbaiki penampilanku. Maklum, sejak pendapatanku lumayan besar sebagai marketing sebuah perusahaan besar, kerjanya makan melulu. Di rumah makan tersebut terjadi deal-deal beberapa harga yang aku tawarkan. Berapa komisi yang harus aku berikan kepada calon pembeli yang umumnya menjadi dari instansi pemerintah. Dampaknya badanku membengkak. Maya merupakan salah satu instruktur fitness. Bodinya jangan ditanya. Body idaman laki-laki. Dari perkenalan pertama dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Apakah makan bersama, nonton film, atau jalan-jalan ke tempat rekreasi di Jabodetabek, atau yang lainnya. Pulangnya biasanya dilanjutkan dengan perselingkuhan. Kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, sesekali jatuh juga. Pepatah itu benar adanya. Suatu saat aku sedang selingkuh bersamanya, tertangkap basah oleh warga yang tinggal di kompleks. Aku dipaksa menikahinya atau diperkarakan. Aku lebih memilih menikahinya. Ternyata Maya sudah janda, mempunyai anak satu yang dititipkan ke ibunya. Pacaran dengan Nayu sudah terbina cukup lama, putus. Ya, nasi sudah jadi bubur. Sejak menikah dengan Maya, aku telah berupaya untuk tidak lagi berselingkuh. Maya bukan hanya pandai merawat tubuhnya, tetapi sangat pandai dalam urusan ranjang. Karenanya, aku berjanji untuk segera mengakhirinya. Tetapi apa daya, setan selalu menggodanya, dan aku selalu menjadi pecundang. Para penggoda ini adalah para istri yang gemar fitness juga. Cantik, tentu saja. Body dan wajahnya mempunyai nilai 90 ke atas. Kehidupannya telah mapan.
mempunyai rumah mewah dan mobil bermerek. Namun, sepertinya kehidupan batinnya kurang terpenuhi dan aku dijadikan sasaran tembaknya. Pucuk dicinta ulam pun tiba, batinku, kata beberapa perempuan yang pernah tidur denganku. Aku tergolong tampan, pandai bermain di ranjang. Bodiku telah berubah menjadi atletis. Masih ditambah lagi, aku pandai bergaul dengan perempuan. Kuncinya gampang. Perempuan senangnya dibohongi. Bahasa halusnya dipuji. Dibilang cantik atau yang sejenis, pokoknya pujian dan perhatian dengan hadiah yang tidak seberapa. Aku juga pandai membaca bahasa tubuh seseorang yang aku pelajari saat mengikuti training marketing. Aku paham sinyal-sinyal yang diberikan mereka yang mengajak berselingkuhan. Pura-pura minta tolonglah, minta diantarlah, atau yang lainnya. Kembali, aku terjebak dalam perselingkuhan. Kini, dengan perempuan kelas menengah atas tanpa rasa bersalah sedikit pun, bahkan aku merasa hebat, mampu menaklukkannya. Kalah dalam kesendirian, aku sering merenung, apakah perselingkuhan akan tetap kulanjutkan atau kuhentikan. Apalagi, usiaku sudah berkepala 5, sudah punya 1 cucu. Ini bukan penyakit yang memerlukan dokter, tetapi lebih dari pengendalian nafsu. Semuanya bergantung padaku. Atas nasihat dari teman-temanku, aku bertekad perselingkuhan ini harus segera diakhiri. Aku harus meninggalkannya. Makin cepat makin baik. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk melakukan perselingkuhan yang terakhir kali sebagai perpisahan sebelum berhenti total. Senja itu, sebelum jam 17.00, aku sudah berada di kafe kopi yang cukup terkenal di kotaku. Aku sendiri baru pertama kali mengunjunginya. Aku pilih duduk menyendiri di sudut kafe yang masih dapat melihat pengunjung yang datang. Ketika aku perhatikan para pengunjung, ada yang aneh. Ada seorang pria dengan memakai pakaian yang mirip denganku. Celana jeans hitam dengan kaos maron serta memakai topi gaya topi Pak Sidin. Naluriku menyatakan ada yang tidak beres. Segera topi aku lepas. Suasana kafe memang sangat cocok untuk pertemuan atau ngobrol santai. Cukup banyak pengunjungnya, terutama muda dan mudi. Minum kopi sepertinya sudah menjadi gaya hidupnya. Pemilik kafe memang pandai dalam mendesain kafenya. Dapat dipastikan pemiliknya sudah masuk warga milenial. Lagu-lagu populer diperdengarkan dengan suara lamat-lamat yang tidak mengganggu pengunjung yang sedang asik ngobrol. Tapi lagunya masih bisa dinikmati. Deretan berbagai kopi Nusantara yang masih berupa biji atau berupa bubuk tertata rapi. Bagi penggemar kopi, tinggal pilih kopi mana yang disukainya. Aku pilih kopi Sumedang, khususnya kopi Gelis Tanjung Sari yang telah mendapat tempat di negara Turki. Bagi pecinta kopi, tentu sepakat akan nikmatnya kopi yang aku pilih. Diminum saat kopi masih panas, sambil membaca ulang buku tentang perempuan yang haus pelukan lelaki, yang aku beli di toko buku terbesar di kotaku. Judulnya sangat menarik bagi lelaki yang suka selingkuh. Sesuai dengan judulnya, buku tersebut menceritakan beberapa perempuan yang tidak puas dengan kehidupan rumah tangganya, terutama masalah batinnya. Namun, aku lebih tertarik pada bagian yang mengisahkan seorang janda bernama Mawar yang suka bertualang cinta. Setelah insaf,
Mawar menikah dengan lelaki yang mencintainya tanpa mempersoalkan latar belakangnya. Mawar tidak lagi bercinta dengan lelaki selain suaminya. Itulah yang menarik. Bagaimana bisa dari petualangan cinta bisa berhenti total setelah mempunyai suami? Kisahnya sangat mirip dengan kehidupanku. Apakah mungkin aku bisa ketemu dengannya? Siapa tahu dia mau berbagi cerita lebih jauh sehingga dapat membantuku lepas dari jerat perselingkuhan. Ternyata untuk dipertemukan dengannya tidak segampang yang aku duga. Beberapa kali surat elektronik yang aku kirimkan kepada penulis tidak dijawab. Baru surat yang ketujuh kalinya, penulis memberikan jawaban yang mengembirakan. Mawar mau menerimaku. Bahkan penulis mengatur pertemuanku dengannya. Ciri-ciri Mawar disebutkannya, termasuk pakaian yang akan dikenakannya. Pertemuannya diatur di sebuah kafe kopi pada hari Jumat pukul 17.00 pekan depan. Mendekati jam 17.00, hatiku deg-deg-degan. Sebentar-sebentar aku menengok ke depan melihat siapa yang datang. Suasana kafe semakin ramai walau tidak bisa disebut padat. Sesuai janji yang diberikan penulis, sebentar lagi perempuan berjalana blue jeans dengan kaos warna kuning dan memakai sepatu kids akan muncul. Benar, sekitar jam 17.00 datang perempuan memakai pakai celana blue jeans dengan kaos warna kuning. Ketika aku perhatikan lebih seksama, perempuan tersebut memakai sepatu kids seperti yang dikatakan penulis. Aku memperhatikan lebih seksama, dan setelah semakin dekat, aku terkejut. Maya? Dalam hati aku bertanya-tanya, mengapa dia dikesini dan mengapa pula istriku berpakaian persis dengan apa yang dikatakan penulis. Aku berdiri dan bergegas berjalan menuju toilet untuk memeriksa kembali isi surat dari penulis melalui ponselku. Tidak salah apa yang dituliskan penulis. Jadi Mawar itu sama dengan Maya. Untuk sementara aku sembunyi di toilet sambil memperhatikan apa yang dilakukan Maya. Dia mendatangi pria yang ciri-cirinya sama seperti diriku. Berdua mereka mengobrol sebentar dan tidak berapa lama mereka berjalan bergandengan tangan meninggalkan kafe menuju ke mobil bermerek yang diparkir depan kafe. Aku agak shock, tidak menyangka sama sekali akan diri Maya. Kembali ke tempat duduk semula dengan berbagai pikiran yang berkecamuk di otakku. Dua tegukan kopi sedikit meringankan otakku. Topi kesayanganku aku kenakan lagi. Selang tidak berapa lama datang lagi perempuan yang berpakaian sama dengan Maya. Bedanya, perempuan tersebut tidak memakai sepatu kids, tetapi memakai ankle strap, lebih modis. Perempuan itu mempunyai body dan kecantikannya tidak kalah dengan Maya. Langsung menuju ke tempatku. Setelah berbasa-basi sebentar, perempuan tersebut aku gandeng menuju mobilku. Aku yang sudah berjanji untuk menyudahi perselingkuhan berpikir ulang. Apakah ini perselingkuhan terakhir? Rasanya tidak. Ternyata selama ini Maya peselingkuh handal dan aku harus lebih handal darinya. Rencana berhenti selingkuh ambiar.